Sahabat Kece. Duo ganda putri bersaudara, Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva mengaku jatuh cinta pada Bali, namun merasa kurang lengkap karena tak ada supporter Indonesia di tepi lapangan. Dikutip dari indosport.com, Stefani Stoeva dan Gabriela Stoeva terlihat menikmati agenda pembukaan turnamen bulu tangkis bertajuk Indonesia Badminton Festival 2021 di Bali mulai 16 November. Gabriela, pemain ganda kelahiran 15 Juli 1994 itu, mengaku sangat menikmati keindahan Pulau Dewata. Mereka begitu terpesona dengan cuaca yang ada di Bali. Saya rasa di sini sangat menyenangkan buat kami, karena kami datang dari negara yang sangat dingin, kata Gabriela Stoeva. Cuacanya di Bulgaria dingin, tetapi di Bali sini seperti musim panas, jadi sempurna. Tambah Gabriela Stoeva, di The Westin Nusa Dua Bali, Minggu 14 November 2021 kemarin. Namun suasana menyenangkan itu dinilai belum lengkap, karena turnamen Indonesia Masters 2021 tak boleh dihadiri penonton. Padahal Indonesia terkenal dengan animo supporternya. Tentu saja kami merindukan kerumunan penontonnya, karena waktu pertama kali kami ke Indonesia, kami terkejut dengan kerumunan supporternya, ujar Gabriela. Sebenarnya kalau lebih sering melihatnya, rasanya menyenangkan. Menyaksikan begitu banyak orang memberikan dukungan, jadi sangat asyik, ucap atlet 27 tahun tersebut. Senada dengan Gabriela, Stefani Stoeva juga merasa senang mengikuti rangkaian turnamen Indonesia Badminton Festival. Ya, Bali sangat cantik, sangat menyenangkan. Pastinya ini destinasi yang berkualitas. Cuacanya juga di sini enak, kami bisa bersantai sepanjang hari, ujar Stefani. Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva akan membuka rangkaian pertandingan Daihatsu Indonesia Masters 2021 dengan menghadapi wakil Indonesia Melanie Mamahi dan Triola Nadia. Stoeva bersaudara, yang kini menempati peringkat ke-11 ganda putri dunia, menjadi unggulan kelima di Indonesia Masters 2021. Mereka optimis bisa mengalahkan pemain junior asal Indonesia tersebut. Sementara pasangan ganda putra India, Satwik Sairaj Rankie Reddy dan Chirag Shetty, yang mencoba lapangan pertandingan pada Minggu 14 November kemarin, memuji fasilitas di Indonesia mulai dari tata cahaya, tempat latihan, hingga lapangan pertandingan yang sangat baik. Kami suka tempat latihan di sini. Lapangan yang digunakan untuk latihan dan tanding sudah disiapkan panitia sangat baik. Saya suka dengan tempat ini, ucap Rankie Reddy. Senada dengan Rankie Reddy, Chirag Shetty juga menilai ajang ini luar biasa. Meski ada sistem bubble, namun panitia telah menyiapkan beberapa hiburan untuk para pemain. The Westin Resort dilengkapi dengan kolam renang, panorama pantai yang indah, serta makanan yang enak, dan pergelaran budaya khas Bali, sehingga beda dari turnamen lain. Saya suka dengan konsep gelembung ini karena kami tetap dimanjakan dengan beberapa fasilitas, seperti kolam renang, makanan, hingga budaya. Kami tidak bosan di sini. Semua sudah disediakan dengan baik oleh panitia, ujar Shetty. Satwik Sairaj Rankie Reddy dan Chirag Shetty akan mengawali perjuangannya di Indonesia Masters 2021 dengan menghadapi pasangan ganda putra Malaysia, Au Yosin dan Theo Yee. Dan setelah Indonesia Masters, Rankie Reddy dan Shetty tidak akan langsung pulang ke India karena masih ada SIM Invest Indonesia Open 2021 yang akan dilangsungkan pada 23 hingga 28 November 2021. Kemudian, ada HSBC BWF World Tour Finals 2021 yang akan digelar pada 1 hingga 5 Desember, di mana hanya akan ada 8 pemain terbaik dalam setiap sektor.